aku kira BNN itu kayak pesantren. Wih, bilang, ih, mau pulih aku, mau sembuh ini biar enggak kecanduan lagi. Jadi masuklah aku gini kan. Aku ada pengalaman juga ini kemarin waktu pertama masuk kan. Aku kira BNN itu kayak pesantren. Bilang, ih, mau pulih aku, mau sembuh ini biar enggak kecanduan lagi. Jadi masuklah aku gini kan. Aku kira kayak pesantren. Anjir, taunya kayak rumah sakit jiwa. Bayangin aja 2 minggu aku sama orang sakau, gila. Dia mereka itu kalau sakau itu udah tumpuk kepala yang bersenyum-senyum sendiri. Ngeri kan. Jadi pikir-pikir dulu kalau masuk BNN.